Lalu beliau dalam doa tadi mengatakan, Allahumma ja'al sayyi'ati sayyi'at man ahbab tahu wa la taj'al sayyi'ati sayyi'at man abghad tahu. Ya Allah, jadikanlah dosa kesalahan yang aku lakukan adalah kesalahan dan dosa orang-orang yang kau cintai. Bagaimana itu terjadi? Orang berbuat maksiat, berbuat dosa tapi dicintai Allah. Allah sudah menjanjikan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang dengan terperosoknya dia ke dalam dosa justru mendekatkan dirinya kepada Allah. Sementara ada orang yang tadi kita gambar dengan ketaatannya justru terpental jauh dari Allah. Ketika muncul sifat ujubnya, muncul sifat takaburnya, muncul sifat riaknya, muncul minta penghormatannya. Sementara orang-orang yang pendosa, yang melakukan dosa dan kesalahan, dengan dosa yang mereka lakukan justru mereka ngerasa hina di depan Allah, minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha. Ikhwani rahimani rahimakumullah, diceritakan Nabi Allah Musa alaihi salam itu pernah bertanya kepada Allah tentang, ya Allah, bagaimana engkau menyahut panggilan hamba-hambamu yang pendosa, yang berlumuran dengan dosa, melakukan bermacam-macam kemaksiatan, lalu dia datang ke pintumu memanggil namamu, ya Allah, minta ampun dengan tangisan di hadapan Allah. Maka Allah mengatakan, menjawab kepada Nabi Musa, ya kawani, dengan jawaban labbaik 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 ya abdi. Allah jawab 3 kali, Pak, labbaik 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 ya abdi. Lalu Nabi Musa bertanya 2 kali, Pak, lalu bagaimana, ya Allah, jika datang seorang hamba di pintumu, di hadapanmu, dengan segala amal soleh yang dia lakukan, dengan perbuatan-perbuatan mulia yang dia lakukan, dan dia memanggil namamu, ya Allah, maka apa jawab Allah, ya ikhwani? Ulabbi nida abdi labbaik ya abdi. Aku akan jawab dengan labbaik ya abdi, cuma sekali, Pak. Ketika yang pendosa, yang melakukan banyak maksiat itu datang ke pintu Allah lalu teriak memanggil nama Allah, ya Allah, maka Allah mengatakan ulabbi nida abdi labbaik 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 ya abdi 3 kali. Sementara orang-orang yang beramal soleh itu, berbuat banyak kebaikan itu, Pak, ketika dia datang hadap Allah lalu teriak ya Rabbi, ya Allah, maka Allah menjawab ulabbi nida wa abdi labbaik ya abdi, cuma 1 kali, Pak. Nabi Musa bingung, kita pun mungkin bingung. Lalu bertanya kembali kepada, ya Allah, kenapa seperti itu kau perlakukan? Bukankah lebih pantas kalau hambamu yang ahli ibadah, orang-orang yang beramal soleh itu memanggilmu, ya Rabbi, ya Allah, engkau jawab dengan labbaik, labbaik, labbaik ya abdi, sementara yang pendosa cukup sekali. Apa jawab Allah, ya kuali? Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, itu hamba yang penuh dengan dosa, yang tak punya amal ibadah, yang ada pada diri cuma kekurangan dan kemaksiatan dan kelalaian, datang menghadapku dengan serendah-rendah dirinya di hadapan aku, dan tidak ada apa yang diandalkan untuk menghadap aku kecuali rahmatku, kecuali ampunan aku. Dia tak pernah ngerasa punya amal apapun, yang dia tahu dia cuma punya dosa, dan dia datang menghadapku dengan rahmat, mengharap rahmat dan maghfirah dariku. Sementara hamba-hamba yang banyak amal soleh itu, ya Musa, mereka datang menghadapku dengan merasa dirinya sudah memiliki kedudukan di hadapanku, memiliki amal-amal soleh yang sudah menjadi tabungan mereka di hadapanku. Sementara mereka tidak tahu tentang amal mereka lakukan, aku terima atau belum aku terima. Ma'asyar ahbab rahimin rahimakumullah. Mari, jangan sampai, Pak, kita yang sudah banyak amal soleh ini justru menjadi kelompok hamba-hamba yang dibenci oleh Allah. Bukan dengan ketaatan kita dekat, justru kita terpental jauh dari rahmat Allah. Wong yang tak sempat ke masjid, Pak, karena bininya sakit, tak sempat melok taraweh di masjid, tak sempat sholat taraweh di masjid. Sementara kita, masya Allah, istiqomah 14 hari kita hadir terus. Sementara itu kawan kita 3 hari bolong, ngapok nyago bininya di rumah sakit. Tapi di rumah sakit dia merintih, Pak, dengan tangisan, bahkan dia nyesel, ngapulah aku tak bisa sempat untuk pergi ke masjid sholat isya berjamaah, untuk ikut sholat taraweh berjamaah. Dengan kondisi yang dia ridho nerimonya, karena kondisi itu dia dapatkan. Berapa banyak orang-orang fakir miskin, Pak, yang tak mampu sedekah
Ketika di hadapannya banyak orang-orang yang membutuhkan, lalu dia merintih, cobalah aku punya duit, cobalah aku punya duit. Sementara ada orang-orang kaya yang sedekah tapi dengan kesombongannya ngerasa dia telah berjasa kepada orang yang meminta bantuan. Hakadha ya ikhwan rahimakumullah. Mari kita barengkan amal zahir kita ini dengan selalu tunduk kepada Allah dan yakinkan, tanam kepada tidak kita mampu mengangkat tangan kita untuk mentakbir Allah Akbar kecuali kekuatan ini datang dari Allah. Tidaklah saya atau bapak mampu untuk istiqomah baca Quran sekian juz sehari, menghadiri solat tarawih, solat jamaah, solat subuh, bahkan ketika hujan gerimis, hujan deras pun kita masih datang ke masjid. Yakinkan itu datang dari Allah, bukan karena kebaikan kita. Kalaupun kita dipilih, ikhwan rahimakumullah, Allah itu memilih pak. Hamba-hamba didatangkan ke tempat yang baik, dikumpulkan dengan orang yang baik. Jangan diri kita merasa karena aku yang baik lah Allah. Tapi tanamkan pada diri kita, aku didatangkan Allah di tempat yang baik, dengan perkumpulan yang baik, dengan amal yang baik. Mungkin karena aku belum jadi orang baik, agar dikumpulkan menjadi orang yang baik kelak insyaAllah. Tapi kebanyakan kita kan beda pak. Kalau sudah kumpul di kumpulan orang-orang yang baik, di tempat yang baik, kita ngasuh memang aku ini dipilih karena aku yang baik. Sama seperti pak, kalau kita dihormati wong, ini namanya penyakit gurur, magrur, lupa diri. Kita dihormati wong karena kita punya suatu kebaikan, suatu kelebihan dalam pada perbuatan yang baik. Kalau orang menghormati kita, yang kita rasakan memang aku pantas untuk dihormati karena aku wong baik. Padahal sepatutnya kita ini memandang inilah wong yang baik yang mampu menghormati wong lain. Karena kebaikan dia itulah dia mampu menghormati kita. Sementara kita ini dalam kondisi yang justru seburuk-buruknya senang dihormati oleh wong pak. Kita ini tidak baik di hadapan Allah. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Amal zahir yang kita lakukan perlu kita perhatikan pak. Karena Allah membuat adanya namanya syariat. Tapi jangan lupa ketaatan batin pun harus kita perhatikan. Puasa ini hakikatnya di situ lebih tertekankan pak adalah masalah ketaatan batin. Kejujuran dan kesabaran kita, keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Salatnya kita, ngaji Qur'annya kita, itu amal zahir yang mudah-mudahan menjadi amal yang makbul. Tapi amal batin itu lebih tinggi di sisi Allah daripada amal zahir. Begitupun maksiat ya ikhwan. Maksiat zahir itu buruk di mata Allah, tapi maksiat batin itu jauh lebih buruk di hadapan Allah. Seperti saya ceritakan tadi pak, kita lihat ada orang ahli maksiat, bermaksiat, lalu dia ngerasa dirinya rendah di hadapan Allah. Dia maksiat buruk, lalu di situ kita ngerasa diri kita lebih baik dari dia. Apalagi menghina ke dia. Lalu kita ngerasa diri kita lebih pantas untuk dihormati oleh dia. Maka di saat itulah kita dalam keadaan buruk di hadapan Allah. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Kita masih ingat cerita tentang sahabat Rasulullah Al-Qamah. Al-Qamah ini seorang sahabat yang alim, yang soleh. Sedekahnya luar biasa, puasanya sangat hebat. Tapi beliau di saat hendak wafat, itu tidak gampang meninggalnya pak. Beliau mengalami sakaratul maut yang mengerikan. Bahkan saat itu dikhawatirkan ini Al-Qamah meninggalnya su'ul khotimah. Membuat sahabat kebingungan. Kenapa? Al-Qamah ini terkenal seorang pemuda yang dia ini ahli ibadah, rajin duduk di majlis Rasulullah, sedekahnya hebat, puasanya juga kuat. Ternyata mungkin ini cerita sering kita dengar pak. Di saat Al-Qamah dengan keadaan yang begitu hebat, dengan ibadahnya, puasanya, sedekahnya, beliau sampai kepada ajalnya sakaratul maut, meninggalnya susah dalam kondisi yang mengerikan. Sampai sahabat datang kepada Rasulullah menceritakan tentang cerita Al-Qamah dalam keadaan sakaratul maut, tapi buruk keadaannya, beliau hendak meninggal tapi tidak kunjung juga datang kematian tersebut. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, apakah Al-Qamah masih punya wong tua? Lalu dijawab, masih ada sikok perempuan. Maka dipanggil oleh Rasulullah, Rasulullah dengan firasat yang beliau miliki, dengan mukjizat yang beliau tahu, beliau pun tahu ini Al-Qamah punya masalah dengan uminya. Dipanggil uminya pak, ditanya tentang bagaimana Al-Qamah menurut pandangan kau. Maka uminya dengan tidak jujur mengatakan, Al-Qamah itu sebagaimana wong tahu ya Rasulullah, dia ahli puasa, ahli ibadah, sedekahnya di mana-mana. Kata Nabi SAW, bukan itu yang kutanya, bagaimana Al-Qamah terhadap engkau.
Ketika itu ditanya, maka sang ibu tidak mampu menjawab kecuali nunduk lalu nangis. Dan terucaplah kalimat yang kerabat mengatakan, Alqoma anak duhaku. Dia lebih mendahulukan istrinya ketimbang aku, ya Rasulullah. Aku sakit hati berapa kali gara-gara hal itu dia mendahulukan kepentingan bininya dan dia meninggalkan, melupakan kepentingan aku. Lebih memberikan yang lebih kepada istrinya, aku diberikan hanya bagian yang sedikit. Rasul pun tahu ternyata itu sebab Alqomah tak kunjung bisa wafat dengan husnul khotimah. Maka Rasulullah mengatakan kepada ibu Alqomah, maafkanlah dia, ridhoilah dia. Kesian Alqomah dalam keadaan seperti ini sudah bukan 1-2 jam, berhari-hari tak kunjung meninggal. Sakaratul maut yang mengerikan. Si ibu tadi, Pak, karena memang sudah teriris hatinya, sakit luar biasa, dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Sampai Rasulullah ngulang lagi, maafkan. Hanya karena dia tadi mengingat Rasulullah meminta untuk memaafkan, lalu dia mengatakan, ku maafkan ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu, maaf itu sebatas di mulut, Pak, belum dari hati. Maaf itu di hati. Amal ibadah batin kita, ikhwan. Macam ngomong aku sabar, tapi sabar hakikat itu di hati. Ucapan mulut boleh mengatakan sabar, tapi belum tentu dia memiliki makna sabar itu betulnya. Ketika Rasulullah tahu seperti itu, maka Rasul melihat Alqomah belum juga dapat husnul khotimah. Maka Nabi tahu ini ibu Alqomah belum memaafkan dari hatinya. Maka Rasul pun berpura-pura mengatakan kepada sahabat, kumpulkan kayu bakar yang banyak, siapkan di tengah lapangan, nanti akan kubakar jasad Alqomah. Dengar itu luluh hati seorang ibu, Pak. Walaupun pernah dipijak oleh kepalanya, oleh anak istilahnya tadi, tetap di ketika mendengar anaknya jasadnya bakal dibakar, teriak, jangan ya Rasulullah. Kenapa kau akan membakar jasad Alqomah? Kata Rasulullah, daripada dia bakal ngerasakan azab yang pedih di yaumil kiamah, mending dia ngerasakan dulu di alam dunia ini. Dengar itu, Pak, luluh hati emaknya, Pak, nangis, mengatakan, aku maafkan ya Rasulullah, aku ridho kepada dia. Subhanallah, begitu ucapan itu keluar, Alqomah pun dapat meninggal dengan husnul khotimah. Nah, ulama mengatakan, Bapak, lihat ini perbandingan dua amalan. Alqomah itu punya amal soleh yang hebat. Puasanya semua orang tahu. Giamulnya semua orang tahu. Ibadah solatnya hebat. Sedekahnya luar biasa. Tapi tidak bisa mengantarkan dia untuk dapat husnul khotimah dengan gampang. Dia mengalami sakaratul maut dengan keadaan yang pedih, yang sakit itu cukup lama. Dengan apa dia dapat, Pak? Dengan apa ikhwani rahimahullah Alqomah bisa meninggal dengan kenikmatan kalimat la ilaha illallah husnul khotimah, dengan amal batin seorang ibu kepada anaknya. Bukan ibu Alqomah 1000 rakaat sholat lalu Alqomah dapat husnul khotimah, tidak. Bukan ibunya puasa 40 hari sehingga Alqomah dapat husnul khotimah, tidak. Tapi dengan amal batinnya. Apa yang dapat amal batin itu? Memaafkan. Ketika sang ibu memaafkan dan meridhai Alqomah, maka Alqomah pun mendapatkan itu husnul khotimah. Di sini mengingatkan kita, ikhwani, boleh jadi kita selamat bukan dari amal ibadah kita, tapi dari amal ibadah orang lain, terutama dari orang tua kita. Begitu ibu Alqomah memaafkan dengan amal batin inilah, Alqomah mendapatkan langsung kunci husnul khotimah. Sekali lagi, ikhwani, sengaja kami mengangkat ini pembahasan untuk mengingatkan kita semua. Jangan sampai kita lalai dengan apa yang sudah kita gawe selama ini. Mungkin di sini banyak rekan-rekan yang masih pakaian seragam kerja. Mungkin ada sebagian ikhwan kita mentu. Keluar. Kalau ada muncul diri kita ngerasa diri kita lebih abdul dari dia. Wallahu a'lam. Karena amal kita saat ini kan belum tentu makbul, walaupun kita berusaha amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir ikhwan rahimakumullah, pembahasan ini kami tutup dengan hal yang cukup penting. Di antara yang disunnahkan ketika ibadah puasa ini, ayyakuna, hendaklah seorang itu futur, ya, buka puasa dengan sesuatu yang halal. Buka itu nak basing boleh, baju putih boleh, makan kue boleh, apapun silakan. Walaupun kita disunahkan kurma. Sekarang pembahasan memang sunnah itu kurma, sunnah itu sesuatu yang manis. Tapi yang jadi pembahasan sekarang ini adalah halal atau tidak halal yang kita gunakan. Disunahkan hendaklah seorang itu ketika berbuka puasa mencari yang halal. Yakinkan yang kita dapatkan ini halal.
Kenapa ikhwan rahimakumullah, halal haram ini sangat berpengaruh, termasuk sebab kabulnya amal ibadah. Tadi sudah saya sebutkan keikhlasan Pak sebab kabul itu. Kemudian menjalankan syariat sesuai dengan ilmu yang diajarkan Rasulullah. Nah, satu faktor lagi yang juga termasuk yaitu kehalalan apa yang kita gunakan untuk ibadah. Kita keluar dikit bab salat. Rasul pernah mengatakan seorang yang salat menggunakan pakaian yang dia beli pakaian itu dengan harga 10 dirham. Dari 10 dirham itu ada masuk 1 dirham duit haram. Lam yataqabbalullah salatahu. Maka Allah tak terima salat hamba tersebut. Orang salat, kata Nabi. Nabi bilang tak, bukan tak salat. Salat lah. Seorang salat menggunakan pakaian yang dia beli dengan harga 10 dirham. Dari uang 10 dirham itu ada kemasukan 1 dirham duit haram. 9 halal. Dibelikan Pak pakaian, dia pakai lalu dia ngadep Allah. Salatnya sesuai syariat. Katakanlah mungkin dia ikhlas. Tapi yang nempel di badannya bukan dari yang diridhoi oleh Allah. Lam yataqabbalullah salatahu. Allah tidak terima salat hamba tersebut. Lalu bagaimana kalau orang yang pakai pakaian ibadah dengan pakaian yang dibeli dari semuanya dari duit haram? Nah, kenapa ulama mensudahkan kita makan bukola dengan yang halal? Makanya di sini kita hati-hati ikhwan. Maaf ya Pak. Kalau model saya, model kita kebanyakan kalau diundang oleh orang kaya raya untuk buka bersama takjil, semangat Pak. Orang yang kaya, seorang pejabat atau apalah, semangat kita. Yang ada di benak kita makan lemak. Sajian yang mewah barangkali. Kadang-kadang kita lupa memperhatikan itu orang sumber rezekinya halal atau syubhat. Atau bahkan mungkin haram. Sementara kalau ada orang yang soleh, betulan fakir, kita tahu kesolehannya, fakir. Ngundang kita makan rumah dia buka Pak. Apalagi maaf rumahnya kecil dengan kadang kita pernah tahu. Mungkin 1001 alasan kita cari untuk tidak ikut ke rumah dia untuk buka bersama. Padahal kita tahu ini orang soleh, kita yakini duit dia, rezeki dia yang dia akan berikan kepada kita. Walaupun dengan bentuk makanan yang sangat sederhana dari duit yang halal. Satu hadis Rasulullah yang perlu kita pegang bersama ikhwani. Rasul mengatakan, man akalal halal atau jawarihu sya'amabah. Siapa yang makan dari makanan yang halal, maka dia akan taat kepada Allah. Anggota tubuhnya akan gampang taat kepada Allah. Sya'am abah, mau tidak mau. Mau tidak mau, dia akan taat kepada Allah. Diajak ke tempat baik, gampang. Duduk di majlis ta'im, betah. Sholat ringan, jangankan cuma 8-23 dijalani. Bahkan dia akan baca Quran banyak Pak. Mulutnya enggak capek untuk berzikir kepada Allah. Tapi hati-hati sebaliknya. Waman akalal haram, kata Rasulullah. Asad jawahiru sya'am abah. Akan bermaksiat anggota tubuhnya. Mau tak mau? Mau tak mau? Lalu datang kita mengatakan, Bib, tapi aku kenal, ada uang, aku tahu benar. Dia itu rentenir. Minjemkan duit pakai beranak. Ngebungakan. Tapi rajin ke masjid. Jangan tertipu Pak. Boleh jadi dia beribadah, tapi ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Boleh jadi, maaf, kita tidak suudzon, bersangka buruk. Yang tahu hal ini hanya Allah, hati manusia. Boleh jadi dia salat itu sekedar pencitraan. Beliau dilihat orang baik dia. Tapi untuk gobol di sisi Allah, Allah tidak akan pernah menerima ibadah orang yang menggunakan pakaian ibadah dari yang haram. Lalu bagaimana kalau yang haram itu jasad tubuhnya? Kalau pakaian pacak diganti Pak, peci pacak dilepas. Saya sholat misalnya sekarang, ini pakaian saya tahu ini rida, saya dapatkan dari duit haram. Pas mau sholat saya ingat, Allah tidak nerima sholat orang yang pakaian sholatnya ada yang haram. Saya lepas Pak, sholat dengan pakaian seperti ini. Lalu saya teringat mungkin, oh peciku dapat dari duit haram. Buka sholat enggak pakai peci, boleh. Teringat lagi, oh ini ternyata ada yang haram, lepas, ganti yang lain. Tapi sekarang jadi pertanyaan Bapak ikhwan rahimakumullah, bagaimana kalau yang haram itu adalah darah daging kita? Yang haram itu tubuhnya kita. Rasul pernah bersabda, lahmun nabata minal haram an-nar aula bihi, kama qala sallallahu alaihi wasallam.
tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih tepat untuk tempat tinggalnya. Jadi jangan heran ikhwani, kalau misal maaf kita bukan disuruh untuk suuzon tapi berhati-hati karena ini perkara penting. Ketika kita biasa semangat untuk sholat taraweh, semangat datang ke masjid, tiba-tiba setelah kita datang ke tempat sifulan ikut buka bersama, makan kita tidak sampai sekenyang-kenyangan, wajar-wajar baik. Pas sampai ke rumah, duduk di rumah, nak ke masjid, berat kaki kita pak. Biasanya belum azan isya sudah ke masjid, hari itu masih duduk, mandi pun belum, sampai bini kita ngomong apa kau ini nyantai hari ini. Biasa sebelum isya sudah ke masjid, tidak tahu ngapu lesu pecah badan hari ini. Padahal sehat kita. Ternyata maaf ada salah makan tadi. Kita salah makan. Dapat buka bersama dari orang yang sumber rezekinya bukan dari yang diridhoi Allah. Makanya ulama menekankan sunnah buka puasa dari yang halal. Karena dengan buka itulah pak, kalau semua yang halal, malam kita akan semangat ibadah kepada Allah. Bukan cuma jangankan 8, kita akan haus mungkin nambah jadi 20. Mungkin masih haus kita akan sholat lagi dengan sholat taubat. Kita akan baca Quran berjuzjuz dan tidak akan merasa capek. Ketika seorang sudah tumbuh dari dirinya, dari yang halal. Man akalal halal atau jawarihu sya'am abah. Siapa yang makan dari yang halal, maka akan taat tubuhnya mau tak mau. Tapi sebaliknya, man akalal haram, siapa yang makan dari yang haram, asad jawarihu sya'am abah. Na'udzubillah, mengeri ke pak. Ngeri pak zaman sekarang, mengerikan sekali. Kami baru dapat cerita ini pak. Ini mungkin sudah di mana-mana. Bahkan kejadian ini pun kami pernah dapatkan di daerah Perumnas, dilakukan oleh pengurus masjid. Kita punya kawan pak, minta maaf, hadir majelis kami di dekat pesantren. Setelah di bulan puasa inilah selesai dia majelis, nanya sama mak manola, aku ni bingung ngadepi ini, ngapo je kita, aku ni kerja, terus aku disuruh berbohong. Betul dia ni bekerja di tempat ya seperti rumah sakit lah begitu pak, ya, seperti klinik atau rumah sakit. Yang mana rumah sakit tersebut nerima BPJS. Jadi oleh direkturnya sampai ke bawahannya itu nyuruh dia bagian, ini bagian depan, bagian nerima orang pendaftaran pak, disuruh bikin laporan pendaftaran yang fiktif. Jadi dibuat kadang 30 kok sehari kami bikin bib. Kunjungan ke rumah sakit pasien tapi orangnya tidak ada, demi BPJS itu masuk. Mengerikan ini. Dan ini bukan di sini saja, macam-macam banyak itu. Bahkan kami pernah, saya ceritakan tadi, pengurus masjid lagi ngerenov masjid, beli keramik. Kebetulan yang penjual ini orang ahli takwa pak. Beli keramik sudah selesai sekian ratus dos untuk renov masjid tadi. Pas dibuat ke nota 129 juta katakanlah, yang pengurus minta tuliskan 140. Untung yang jual keramik orang yang ada khauf takut sama Allah. Benar baik. 129 kamu belanja, mana aku nak nulis 40. Yang buat dia tambah jadi bingung, kau ni pengurus masjid. Kalau wong kantor, wong pasar, pegawai macam ini wajar masih, walaupun gawe itu tidak benar. Kau ni pengurus masjid. Jadi makan duit haram itu dianggap biasa, Pak. Makan duit haram itu dianggap biasa. Bahkan menjadi seakan-akan itu suatu gaya hidup, pengen mewah, pengen dapat hebat. Cara yang halal ditinggalkan, yang haram dikejar. Dia lupa kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Haji, dia pergi haji dengan duit itu, umrah dengan itu, dia teriak labbaik Allahumma labbaik. Allah mengatakan la labbaik wala sa'daik, tidak diterima oleh Allah. Jadi ini faktor penting ikhwan. Ya, apalagi kita punya tanggung jawab terhadap anak istri kita. Jangan sampai anak istri kita berikan dari yang haram. Jangan salahkan anak atau istri kita kalau tidak menjadi istri yang soleha, tidak menjadi anak yang soleh. Kalau kita bahkan na'udzubillah min dzalik, anak masih dalam kandungan bini kita sudah cekoki dengan duit haram. Nyari kerjaan lewat nyogok. Bahkan ada orang sejarah hidupnya masuk SMP nyogok, SMP lulus masuk SMA nyogok, SMA lulus masuk kuliah nyogok, kuliah lulus masuk kerja nyogok lagi. Memang begitu, tumbuh yang haram, tumbuh yang haram, tumbuh yang haram terus. Na'udzubillah min dzalik. Mari ikhwan, kita sempurnakan ibadah kita dari segala sisi, secara kualitas, kuantitas, dan keikhlasan kita baguskan.
dan mari kita cari yang terbaik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah, Allah itu cantik, Allah itu sempurna, tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lewati 14 hari yang kita tinggal beberapa jam lagi ini menjadi amal ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tambahkan kekuatan kita dalam iman kita, dalam kekuatan fisik kita untuk beribadah kepada Allah secara kualitas kuantitas bertambah di separuh daripada terakhir dari bulan Ramadan ini, bukan menjadi satu kemunduran tapi menjadi satu kesemangatan yang lebih, dan insyaallah mutu nilai ibadah kita akan lebih baik insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Muhammad. Allahumma ya wali ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فارك الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان, بارك اللهم لنا في شهر رمضان, بارك اللهم لنا في شهر رمضان. أعنا يا ربنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن, واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. اللهم هذا منك وبك وإليك, ولا حول ولا قوة إلا بك. اجعلنا وهؤلاء أحباب يا ربنا من الذين استمعنا القول فيتبع سنة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا من استغفرك من ذلك. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه, اجعل اللهم على الخير وإنا عليه. اجعل هذا المسجد شاهدا لنا لا علينا, حجة لنا لا علينا. إنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن والحسنان, واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. اللهم أدركنا ليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر, وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمة وعلي وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.